Caca. Abah. Nah, abang pijat duluan, ganteng, handsome. Halo, boleh tadi. Boleh, Mbak. Boleh ayo dong, cantik. Salam dong ayo gitu dong. Siapa dong Mia? Dia sombong Mia. Ini Babe Caca Bu Inul, saya dong Bu Inul. Halo, biasa kita lagi noki-noki di Gansu. Ini sekarang malam minggu guys, jadi dari ujung rame banget. Dari ujung saya rame ya. Sana pun juga rame tuh ujung. Iya, mirip banget ya. Tadi kita sudah live streaming di rumahnya Mbak Sugiyarti ya. Ulang tahun Mbak Sugiyarti yang ke-47 tahun. Sukses sehat ya Mbak Sugiyarti. Oke, baiklah di sini cuma kita segelintir orang aja, tapi ramai banget ya ujung-ujung. Nanti habis ini kita langsung feeding kucing spray. Dan terima kasih untuk Miss Rebecca Slogin. Terima kasih udah nge-share saya punya foto-foto wedding. Terima kasih ya. God bless you, sister. Itu ya. Jadi kalau malam itu gelo banget. Soalnya weekend. Iya, weekend. Nanti malam mingguan ya, Bang. Soalnya Sabtu dong. Sabtu malam. Tadi kita dapat apa tuh? Sabtu malam. Sabtu ya? Iya. Soalnya masih Jumat. Mbak itu mbak yang ada dalalernya. Benar dia punya. Mbak dia mbak ketinggalan mbak yang semalam. Oh iya, dekat. Malam. Iya malam. Iya. Makasih ya mbak. Hai guys, kita lagi sekarang di Dansu bersama Abang BJ, Babe Caca, Bu Inul, Nurdiana, Om Cis, sama Buci. Ada Lia Bollywood sama Nia, sama temennya ya. Semoga sehat selalu. Tumpah. Halo. Iya. Betul. Hai. Lama Eko Bang enggak. Ya ini Bangnya sama Bang Pi aja nih tuh. Pasti baik yang komen. No. Babe udah sleeping, muap-muap.
Sekarang malam minggu panjang ya bang? Apanya panjang? Malam minggu. Apanya panjang acuh? Hah? Kan malam minggu panjang sekarang. Hari libur. Libur orang kerja. Hari weekend. Pada libur kerja. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik. Itu ada beta tahun 10. Ya, ambil aja mau ambil. Ah, ya jadi kita begini, Beh, mau begini. Ini kan ada yang komen loh, Bang. Ada yang tenang banyak gue ya. Ya, saya dong. Kan patung siapa, Bo? Salam untuk segenap anak-anak Sunter, ya. Sunter, Pademangan, Ancol. Kita lagi live di sini di pinggir Danau Sunter ya. Mohon maaf kalau bisa nggak berkenan, ya. Namanya juga kita nyari-nyari burang meriah. Ya. Hai, aku lagi di mana? Dance Danau Sunter. Biasa. Kita lagi cengenges, semoga saya ke tugas aku. Senang. Tugas aku cengengesan. Kita lagi cecentilan. Iya, kita tetap kutil. Kok kutil sih? Kutil. Gak boleh ngomong jorok. Kutil, kutil tuh yang kutil. Iya kutil, ada til-tilnya. Ngomong-ngomong kutil-kutil, aku punya temen loh. Punya temen, dia kutilang darat. Oh. Iya, dia kutilang darat. Ya, mau pulang sih. Boleh, arempong, gue kangen ah. Oh, nyari nasi kucing. Oh, nasi kucing, iya. Salam kucingnya ya. Lia. Wea. Iya. Sombong banget ya. Iya lah, astaga. Hai. Kita kan sehelo. Iya. Enggak, jawab lah, jawab lagi lah. Lia cantik amat sih. Lia cantik banget. Mas, sama gue dari Abang. Hah? Lia liputan dulu, Lia. Tadi Lia liputan dulu, Lia. 08124956551. Yakin ya, Duan? Iya, betul. Lia, liputan dulu, Lia. Calling aja, Lia, maunya. Iya, sabar, liputan dulu. Iya, liputan, Lia. Ini udah lama gak diliput. Lia. Tinggal, Be. Iya. Makasih, Lia. Makasih, Lia. Neng. Iya, Lia Boli. Yo, mari. Bye. Ketemu Lia Boli, guys. Kita punya biduan yang lama. Ya, angkatannya Bella Berbi. Ya, angkatan Bella Berbi sama Sekila, ya. Tetap cantik dong, emang cantik. Pasti dia cantik. Nanti kali dia pergi mana cantik ya bang aku ya bang. Iya. Aku baru tahu kan dia sama itu. Kalau teman aku. Tadi kan kita lagi ngebahas kutil. Bang, ini dolin ke sana bang. Iya, kan tadi aku bilang. Oh iya, nyenggol. Kita lagi ngebahas kutilang darat. Tahu apa kutilang darat? Aku tahu. Apa dong? Dadang. Jangan sok tahu. Kutilang darat. Ah. Kutilang dadang. Kalau kita gue kasih 10.000. Kutilang darat. Dada. Kutilang darat itu.
sing dada rata. Tinggi kurus langsing dada rata. Ya ampun. Berarti aku enggak termasuk kutilang ya. Hari gini dada rata. Ih, gua aja dadanya gede gimana? Rata. Aku nih rata nih tuh. Aku ratain segini, enggak gedeng. Halo yang nonton, ya numpang eksis ya, numpang live ya. Jangan marah ya nonton ya. Bantu share dong yang cantik, yang baik hati, yang ganteng, yang semok, yang manis, bantu share ya. Ini langsung diupload ke YouTube-nya Caca Romeo. Aku masih menanti untuk itu sayang untuk Tabiner. Satu, dua, tiga. Halo. Kita lagi ada di Dansu dan kita berdampingan untuk Mbak Sugianti ya. Yang ulang tahun, selamat menempuh tahun berikutnya yang ke-47 tahun ya, sehat sukses terus pokoknya. Dan Mbak Win yang punya pademangan, Mbak Win tambah cantik, tambah semok ya, amin ya. Halo Win, selamat ulang tahun. Aku, ya halo juga untuk Terminer. Happy weekend everyone. Ya, yeah, happy weekend juga untuk untuk Terminer ya. Coba kayak cacing. Udah kayak cacing kepanasan. Cacing berisik. Lucius. Lampu. Happy weekend nanti ya di sana di Texas. Selamat menyambut Natal. Early Christmas. Oke, sekali lagi yang ulang tahun panjang umur ya, sukses dalam segala bidang, amin. Dalam pekerjaan, rumah tangga, percintaan, pertemanan, pokoknya semua sukses, amin. Yang penting sehat terus ya, buat Mbak Win sama Mbak Sugiarti ya. Terima kasih Mbak Sugiarti, tadi kita udah mampir diundang, disambut dengan humble, ramah, terima kasih banyak. Pokoknya berkah sehat untuk Mbak Sugiarti, ya. Ada Onti Terminer. Onti Terminer, salam sehat juga di sana ya. Pada handsomeku, pada Randall, stay healthy di sana. Oke, okay, selalu. Bye. Subscribe, like, and comment. Ma, kalau kita papanya ada musik orang, kamen nggak dapat. Thank you. You welcome, Onti. You welcome, always. Halo. Bye. Kita minor, kami baru selesai brunch, breakfast and lunch. Loh, kok sarapan makan siang kok barengan piye toh? Jadi sarapan sama makan siang gitu. Nanti kepo nih menunya apa nanti? Halo semua yang nonton. Di sini, duh tercantik. Di sini weekend nanti Sabtu malam Minggu ya sekarang ya. Oh, udah hari Minggu pagi, udah Minggu dini hari. Rame banget nanti. Tuh, dari ujung rame banget ya. Ujung rame lagi tuh. Buset, sampai ke ujung sana. Di sana pun rame. Gitu nanti. Dan oh ya. Iya, di sini kalau makan pagi udah di antara waktu makan pagi dan makan siang. Oh ya. Brunch. Oh iya ya. Iya. Iya. Oh iya ya. Jadi sarapan sama makan siang gitu ya. Baru tahu nanti. Nanti ada Bu Yunul loh, ada Bu Yunul. Ini bang, punya abang bang. Etaminer. Eh Onti, apa persiapannya untuk Natal nanti? Udah repot ya Onti. Apa nggak punya Yunul, apa punya Popo?
menunya apa tuh? Menunya scrambled eggs dan fries roti panggang. Orang ngerti aku, tapi itu telur ya? Telur sama kentang goreng, roti panggang, selai, avocado. Waduh, enak banget. Ibu Inul, aku kangen. Aku kangen. Iya, aku juga bodoh. Kangen karo onti. Seliramu. Kangen karo seliramu. Oh, selera. Selira. Selira tuh apa tuh? Aku kangen kamu. Oh iya. Aku kangen karo seliramu. Ah, sama onti. Aku juga. Aku kangen karo seliramu. Aku kangen kalau seliramu. Onti. Oke, kok betul. Selamat makan Ibu. Iya, makan Om goreng. Om Caci. Ada Om Bambang ya. Halo, Jantan. Selamat datang. Gorengan mana? Goreng apa? Beli di lontar, goreng. Onti. Main enggak dapat aku yang langganan, Bang. Onti, Ibu ini lagi sedih. Onti, jangan bilang Bu Inul pecicilan ya. Kan kita suka bercanda-bercanda, gak ngerti ya orang itu ya. Kita kan bercanda. Kenapa ini? Ibu Inul lain-lain, aku lain, dia lain. Tapi dia juga bentuknya dia lain-lain, langganan aku. Ini cobain dulu. Lain di mana sih, Bu? Lain orang, Mak. Lain tempat itu? Ya, lainnya mau dokan punya gue. Bu Inul pakai kecap, aku gak pakai kecap. Sama orangnya? Beda, pedes banget. Aku enggak pedes. Mantap pedes. Enak pedes. Nanti makan nanti. Enak kepianuk. Sama kok. Kulong juga kangen ambek seliramu Ibu dan Inul. Dia bilang, aku juga kangen sama kamu Inul. Oh. Etaminer, siapa yang bilang pecicilan? Saya gak pernah bilang begitu Ibu Inul. Pasti emang dia pernah ngomong gitu sama lu. Kok begitu lu? Dia gak pernah bilang pecicilan, gak pernah. Lu, dia salah paham lu. Oh, lu apa itu? Bukan, dia gak pernah kapan ngomong pecicilan sama lu. Jangan bilang. Onti maaf ya, Onti maksud Winul ada teman Bu Inul ngatain Bu Inul pecicilan, kan Bu Inul orangnya suka bercanda. Jadi yang ngomong bukan dia dong, iya. Bukan Onti yang ngomong. Jadi bahasa lu salah tadi. Onti jangan bilang aku bilang pecicilan gitu. Iya, gini Onti, maaf ya Onti, Bu Inul kan orangnya suka bercanda, terus ada yang bilang gini, aku pecicilan. Suaranya gak enak, nyanyi-nyanyi gitu gimana ya Onti Wong kayak ngono ya. Lalalalala. Angel tuturane wis. Jangan sebut namanya. Dah. Ya. Oh gitu, oke. Okay. Iya. Onti. Padahal Onti kan tahu Bu Inul orang suka cengengesan ya kan, apalagi kan ada cari abang. Tadi Onti tadi, yang tadi itu loh yang kita lab tadi. Nah, iya yo. Ya. Wis benailah Bu Inul mah ikhlas ae. Ini sama aku aja. Oh iya. Sama Bu Inul barengan. Jadi Etaminer Onti, omongan orang buatan usah dirungokpun Ibu. Rungokpun Ibu. Jadi omongan orang enggak usah dengerin. Iya benar. Masuk kiri keluar kanan. Jangan dong. Kenapa? Masuk kiri keluar kanan. Oh iya. Luar mantap. Kan jangan dengerin. Kan jangan dengerin. Iya benar Onti. Iya, makasih ya Onti pendapatnya. Sama akan Bu Inul juga pasti begitu. Masuk kuping kanan buat kuping kiri ya. Masuk ya. Ntar ya, lebih lagi ntar. Masuk
maksudnya gini, Onti, masuk kuping kanan, keluar mulut, ludahin, gitu. Yeah. Jadi tadi kita live di acara ulang tahun Ibu Sudiarti, Onti. Salah satu temennya Bu Yulu ada yang gak suka gitu, yeah. Dibilang pencicilan, kecentilan gitu, suaranya gak bagus, gitu. Dan kecentilan kayak cacing berisik. Onti, abang tahu kan abang PJ penyanyi, tapi dia nggak sombong loh, nggak pernah ngatain orang. Iya, maksudnya kan aku penyanyi tapi nggak pernah menghina orang. Oh, iya, nggak iya. Pernah ngatain orang ya, enggak. Kita semua main gitu ya, kenapa ya Onti? Kayak apa ya? Kayak kalau menurut Bino kayak uang nyinyir. Apa nyinyir? Apa? Onti ngerti orang nyinyir apa ya nyinyir? Bahasannya apa nyinyir? Ngerasani. So ngerasani wong ke lo. Iya. Doyan ngerasani wong nyinyir padha wae iku. Bilang sama orang itu suruh cari kesibukan lain. Ya. Oke. Ya, betul. Iya betul. Jangan jangan ngurusin orang ya. Cari kesibukan yang lain aja gitu. Ya. VJ is the best. Oh iya dong. Iya, Onti. Best. Terima kasih Onti. I love you. Terima kasih Onti. Ngerti Ibu, paham. Kadang-kadang orang suka mencari kesalahan, orang suka mencari kesalahan orang tanpa disadari kesalahan ada pada dirinya. Sekarang gini aja. Ya, Onti. Iya, Bang. Enggak, sekarang gini aja. Permasalahannya kenapa orang tersebut enggak suka malu? Aku juga heran. Apa aku ambil suaminya kali ya? Kan janda. Kenapa mereka sirik sama ibu? Nah itu pertanyaannya, why? I don't know why. Bapaknya mau nyampe. Orang babe belum mau nyampe. Aku gak tau dari belakang. Tapi bilang ke depan, terus samping. Rebut banget. Saya nggak ngerti kenapa mereka sering sama Ibu Yunul. Nggak ngerti. Ya, I don't know why, we don't know. Berarti ada yang Ibu punya mereka? Nggak. Lo baca dulu. Kalau untuk Bu Yunul, no problem. Nggak, dengar dulu. Nggak. Astaga. Iya. Berarti, iya, makanya gue bacain. Iya. Berarti ada yang Ibu punya, mereka nggak punya. Tuh. Makanya mereka sering. Mereka nggak punya apa yang belum punya. Aku gak punya apa-apa, Onti. Cuma punya sahabat baik. Ini loh sahabatku yang baik. Onti, emang lu punya apaan? Tahu. Gak punya apa-apa, Onti. Kurang duit apa-apa, yuk. Ini punya sahabat, ini sahabatku yang baik. Cuma duit konco. Konco, sahabatku sing apik. Rak sombong wonge, ganteng rak sombong. Amin, suun. Suwun. Aku dikei duit loh. Aduh. Gua iki loh. Gua panggi pinggir-pinggir. Duh, suwun, terima kasih Bu Yunul. Terima kasih. Aduh. Teman-teman sangat berharga. Berharga iya. Teman-teman kalau punya uang ginian buat saya ya. Iya. Ini penting banget. Gak apa ibu, saya juga banyak dicirikin orang, tapi iya. Saya sih cuek aja. Iya. Tuh, ambil tuh. Iya ilangnya. Benar Onti, makasih ya Onti. Semoga kita menerima dengan baik dan ya. Logowo aja, kita sama logowo aja ya Onti. Oke, Suki halo juga, wah Suki pengantin baru. Oh iya. Duhai senangnya pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Yalalala centil. Lo udah
dibilang orang centil, udah jangan centil lagi. Masalah buat gue enggak? Enggak, ganti sekarang. Ganjen. Jadi kalau centil tuh di atas ganjen lagi, parah lagi. Jadi centilnya ditambah. Daripada aku dikatain centil jadi ganjel, ngeganjel, mendingan apa? Tadi abang bilang apa? Ganjen. Iya, ganjel. Mendingan aku ganjel daripada ganjel, mendingan ganjel. No problem buat aku, no way. No way. Makasih sayang, oke. Suki-suki selamat menempuh hidup aku ya. No problem ya, Yanti. No way. No way. Ini makan kerupuk aja lah. Tanggal 10 Januari Abang VJ semuanya oke. Kita diundang ya. Apa, Bang? Suki-suki pakai dangdut acara Moyo dong. Apa, Bang? Kapan mau kawin? Dapat uang receh dari Bu Inul. Terima kasih banyak. Sangat berharga buat saya. Rasa sangat bahagia sekali. Terima kasih. Wah, senang sekali. Lontainya. Eta Miner Onti, saya senang lihat pada ngumpul-ngumpul. Iya Onti, kita ngumpul-ngumpul cuma begini-begini aja, tapi banyak disalahartikan gitu loh. Yang paling jelek namanya ya ini doang nih. Iki, yang paling harus ngiwong apa ya salahku yo yo ya lah. Salahkah Inul? Dosakah Inul? Enggak pakai itu sih Manur, enggak pakai orang Manur. Onti di sini makanan semua pukul rata, 10 ribuan saja. Nasi goreng, tim padang, soto, bebek. Sosis apa aja, mie goreng pukul rata 10.000, soto ya cepat cukup 10.000 saja. Nggak apa-apa Ibu, saya juga sering digigit sama orang tuh, makanya ya nanti sabar ya, semoga nanti ya Ibu Inul juga mau sabar aja, semoga dari kesabaran ini kita menjadi keberkahan, suatu keberkahan ya. Sebentar nanti. Pokoknya mau diomongin apa aja, dicuekin kek, jangan dipikirin.
Jangan dibaperin, gak usah. Kan yang penting kan lu mah deket sama gua, sama babe, sama ya. Kalau ya mereka mah bodo amat gitu loh, ya kan? Kan aku bilang no problem. Selagi abang sama babe senang sama aku, yes. Kalau untuk yang lain, no. Gitu. Yes, no aja bahasa Inggrisnya, yuk. Yes, no. Abang sama babe senang sama aku, yes. Yes. Nah, lagi masih senang aku, yes. Tapi kalau buat yang lain, no. Gak apa-apa. Yang lain siapa ini? Yang apa aja? Yang lain? Maksudnya yang lain gak senang sama aku, gak apa-apa. Gak masalah gitu loh buat aku. Gitu, tolong ngerti. Ini kan, apa-apa. Iya, jadi gak usah dibaperin. Gak usah. Tapi ngomong-ngomong, lo nyanyi yang bagus dong. Biar gak dicela. Jangan ngatain aku gak bisa nyanyi karena faktor U. Emang ono masih ada. Ada kan lebih tua. Bagaimana? Ada kan lebih tua, ada lebih kulo. Ini kalau anak-anak lu. Ini. Ada kan lebih itu. Apa? Fitness. Ha. Ini kalau fitness cengenge. Ya kan senam cengongo. Oh, apa lah apa kok? Nyanyi gimana? Nyanyi. Nyanyi lagunya cuma 101 Abang Madun. Ini Abang Madun. Kalau bilang suaranya nggak bagus. Biarin, yang penting gue happy. Iya, jangan sampai bilang nggak bagus dong. Gimana sih? Kalau menghina teman saya nyanyi berarti menghina saya dong. Iya dong. Karena sama saya duetnya. Nah, benar. Diarani udah soal nyanyi yo. Iya. Diarani suaranya elek piye yo. Konti ajarin Bu Ido nyanyi Jawa. Biasa turun-turun nang apa ya? Turun-turun. Nyanyian Jawa turun. Turun di pawon. Nah, yo. Aku orang rasane pawon, pokoknya kan dia senengnya turun nang pawon. Aku bisa. Turun nang alasan. Oh, lagu ini dia turun nang pawon. Oh, iya. Apa kayak Mas Bagas apa? Huh? Untuk sampean. Lagu untuk sampean. Mas Bagas suka ngomong apa ya? Ayo dong, lupa. Aku bisa nyanyi Jawa lanange jagat, ini lanange jagat. Iki lanange jagat sing rasane aku wong hujan. Oh, terima kasih check in box. Oke, siap nanti. Oh, halo Bang Roy. Bang Roy. Mimoy. Hai Ayah, sini Ayah. Ayah ke sini Ayah, Mimoy capcus. Ayah ke sini capcus, cus. Oke, Bang Roy komen. Semoga sehat selalu ya Bang VJ. Cuekin aja orang mau bilang apa juga. Yang penting selalu happy buat VJ. Amin. Ya, terima kasih. Ya, sama kayak Mimo ya. Kalau lagi kumpul happy ya gitu. Amin, Onti. Terima kasih banyak. That's right, Ibu. Ya, itu betul sekali kata Onti. Benar. Onti bilang itu betul sekali. Ya, betul. Onti Etaminar, saya juga sudah umur ibu tapi jiwa muda. Iya. Kayak Ibu Inul biar dia kok jiwanya muda, fitness oke, senam oke, nyanyi ya itu tadi. Orang kena. Angin tetelan. Ya, berarti lo salah dong, Ibu Inul jangan panggil, jangan bilang faktor U, nggak boleh. Iya. Umur itu cuma angka doang, doang kan Onti bener kan? Ya. Masih oke. Awamu faktor U? Iya. Lah Debi ya. Iya. Oh. Apa? Orang-orang. Ya, jadi Mom Inul, apapun mereka bicara ya sudahlah ya kan. Biarkan saja itu di luar kekuasaan mereka ya. Itu. Sekarang begini aja. Dimaklumin aja. Kita harus memaklumin ya. Teman. Ontis, mohon sekarang gini aja. Ibu Inul kan udah tua, mohon beri kesempatan untuk Inul bersenang-senang ya kan. Yang udah tua menengah iki kayak gitu tuh. Amin. Maksudnya kasih kesempatan aku kan udah tua untuk berbahagia gitu. Biar bahagia aku. Baru mau mana kasih kesempatan? Iya, kasih kesempatan gue untuk bahagia gitu. Aku kan sering begini nih lep-lep. Yang senang boleh lihat nggak senang? Meremai turu. Usahawan nih malam turu. Iya, yang senang yo didelok. Iya. Orang senang yo mripatmu merem. Merem. Orang senang delok. Iya. Sapa sing kon delok mripatmu, ah? Gitu. Bang Roy, mau sih datang tapi ini bocah kagak ada yang nungguin di rumah.
kalau ditinggal. Ada apa, Bang? Bocah mana sih Bang Roy? Yang tadi. Oh, si Vika. Hmm. Oh, si Vika. Iya, ini sorry. Ibu ini ngomel aja sampai lupa makan. Apa jadinya? Apa? Ngenyek iki. Ngenyek. Jari onti etaminer gak apa-apa Ibu Inul, yang penting editan foto dikencengin. Iya bener. Filternya dipolin. Onti bener banget, onti bener banget. Onti walaupun kayak gini, aduh opo ya, anggar lihat ikunnya Facebooknya Turki, pesan kene. Telepon opo? Oh. Turki opo ae. Dek opo sing tebahan. Pasar. Editan foto dikencengin. Filter dipolin. Yang ada mata begini jadi begini. Iya kan? Tadi tarik kan? Ditarik begini jadi kelebihan loh. Kelebihan gitu. Ya. Tapi walaupun Mami Indonesia suka ngedit foto, tapi dia jadi trendsetter loh. Soalnya sekarang banyak ikutin, ya kan? Iya. Ngomong loh. Nanti. Ngomel banget. Ada yang bilang, ah lu dasar muka editan. Melu saya kini editnya di pie kotor pie. Kotor pie. Gue ketawa Onti Etaminer apa edit foto dikencengin, filter dipolin, yang ada buyar. Enggak, filter depol ini. Beo depol filter. Maksudnya kan kalau misalnya dikencengin filternya sama editannya Onti Etaminer, yang ada mata gak kelihatan buyar. 14 Onti Etaminer, apapun yang bikin kita happy terusin aja Ibu. Itu bagus banget. What's right? Kenapa nih? What's right? Kenapa? Oh, what's right? That's right. Hey, that's right. Ya betul. Oh. That's right daripada das jebol. Biji aja guyu, orang kurang guyu. Aku orang guyu cuma ngenyek. That's right. Maksudnya kata Onti Etaminer itu editnya dipolin terus filter dikencengin gitu kan, yang aja kalau filter semua kan jadi burem ya kan. Iya, abang dilihat di muka pak abstrak gitu. Filter itu maksudnya suara dikencengin, muka ngedit gitu loh. Orang jadinya foto loh, foto edit foto dikencengin, filter dipolin gitu. Ya orang kita orang ini pilih tuh. Filter suara tuh nanti. Filter apa tuh suara? Filter tuh saringan. Ya, deso ini. Orang ngerti filter apa pilih tuh. Tua kejemur kayaknya nanti. Wong-wong satu ini gak ngerti filter. Filter tuh kejemur. Filter tuh disaring. Oh. Biar tambah bagus. Oh gitu. Iya benar nanti. Siap. Nah, kata, oh itu filter itu loh rokok. Nanti Ibu Inul kirimin editan Bu Inul, wih cucok. Iya. Pokoknya cucok. Filter suara. Pita ya. Pita suara. Oh, pemenangnya pita suara. Deso ini. Pita kasih. Oh my God. Ayo, Tuhan. Ayo. Saya juga pakai filter dikit-dikit, ya it's okay, no problem. Tapi kalau dipolin ya pepih itu, edit dikencengin, orang kayak Raine ya, sama samar. Ya orang lihat foto, ini siapa? Ya kan, Ibu Inun, gak ada mukanya. Ayo Tuhan. Ya itu kan, nah itu kita punya keseruan, bercanda. Nah. Ini kita punya keseruan Minul ya. Bercanda itu aja, enggak lebih. Nah, jadi orang berpikiran konotasinya lain gitu. Emang kita cecentilan tiap hari. Emang kita kerjanya cengangat, cengengnya cengungus.
Sampai keluar ingus. Cengeng-cengengnya si gugus, keluar ingus. Cengeng-cengengnya si gugus, keluar ingus. Ya Tuhan. Aduh, Om ketawa. Aduh, ayo. Bayangin, Onti Time Bener yang jauh di atas saja bisa ngebaca tahu. Iya. Bisa ngebaca keberadaan lu gimana. Iya. Terus lu gimana sama orang-orang dia iya, tahu. Iya. Apalagi yang kata yang lu duduk bisa gitu. Aduh, ampun. Makanya lagi kalau duet sama gue yang bagus duetnya. Tuh kayak Mimo itu kalau nyanyi sama gue tuh. Ya kan? Dia kan temen duet gue sih Mimo. Ya dia kan penyenyong. Kalau kita kan penyair. Mimo penyanyi, penyenyong. Ini lu penyair ya. Iya. Saya penyakit. Lagi kan ada aja ini mah. Dia penyair. Pengarang itu kan kalau penyanyi itu pengarang ya. Onti makasih ya. Apa namanya spot jadi? Onti dibilang kata Mami Inul terima kasih atas sportnya. Sport ya. Supporter. Sport. Support. Support. Iya. Nah, support. Ya udah itulah. Ya. Oh, lu bilangin dah. Belum makasih itu tadi. Support. Iya, support. Ya, terima kasih untuk supportnya. Makasih Onti dukungannya lah. Ya, benar. Makasih Onti gara-gara Onti Bu Inul bisa ketawa gitu tambah bahagia lah. Ya Onti. Onti nangkene jam 3. Apa kasih apa tuh? Apa tuh? Ini Bang. Jangan Om Caca. Apa? Om Caci. Om Caci. Ya. Om Caci. Dia enggak bisa lidahnya enggak bisa manggil Om Caca. Om Caci gitu di Texas. Oke. Lihatnya angel. Kalau di saya Caci dimarahin. Caci maki. Ya Caci maki, Be. Berarti kalau Inul cancut dong, Pak. Oke. Okay. Terus saya support Ibu ya tuh. Iya, makasih Onti. Yang penting bahagia ya. Terus saya support ibu ya, amin. Amin, amin. Ibu Inul jam 3 subuh masih kakak kikik. Tuh. Berarti ada temennya ya Onti, kenapa harus cengangan-cengengin cengumus ya? Sampai keluar ingus ya? Nah sekarang masalahnya apa gitu loh ya, ya kan? Kalau kita apa? Masih kecentilan. Mohon maaf kalau kelakuan aku kurang. Iya. Mohon maaf kalau kelakuan aku kurang mengizinkan. Apa kurang kamu suka, gak apa-apa. Kalau kamu gak suka sama aku, gak apa-apa aja. Gak suka ya, gak apa. Jangan gimana-gimana, merasa gimana sama aku gitu. Namanya ini kan Facebook. Kita suka lihat, gak suka, ya udah gak usah dibuka. Lihat kok ada kuntilanak, mesti dibuka. Jadi kuntilanak tuh gak orang keto. Gak seenu nih, lain nih, gitu loh. Ya Tanti. Ya Tanti. Iya. Sampai aja sebetulnya. Jangan.
banyak ya. Kalau kalian gak mau gak apa-apa, biar dulu yang masuk. Amin ya Allah, amin. Betul banget dong. Apa? Kayak gue akan, gue paling gak mau deh makan bonbon. Agak gue kenyang bang. Ini maafin lo kan aku dikasih setengah ya bu. Dari babes setengah lagi. Jadi temennya Mami Inul itu dimaklumin aja, ya kan? Itu di luar kekuasaan dia. Jadi kita jatuhnya harus memaklumi teman dulu. Saya maklumi dan saya maafkan, kata apa? Nah, kenapa Mimi nggak bilang? Si Nora dietnya kenceng, PJ. Iya, Nora. Buset, itu Nora bisa kurus banget. Langsing. Langsing banget Onti. Kemana sih mamanya? Emang berarti emang dari niat ya. Dari niat ya, niat diet banget. Tanpa obat ya. Hebat. Good job untuk Nora ya. Garis cantik, masih muda belia, udah cantik banget. Anaknya Kak Onti Tewiner. Dulu kan gemuk gembala. Sekarang langsing cantik banget si Nora. Apa diet Onti? Diet ya. Dia kenceng. Bang Roy, Bang VJ, saya lebih suka lihat Ibu Inul seperti ini tanpa editan tercantik. Saya selalu di Inul. Makasih ayah. Kalau masih senang sama Ibu Inul, makasih. Ibu Inul harusnya bercanda ya, maaf ya. Kalau ada salah kata. Gak bercanda ya, Ibu Inul. Iya kan? Ayah gak sini. Mana Mimoy? Ini. Belum kerja capek. Belum kerja capek. Onti, datang ke Texas beratnya 170 atau enggak? Itu sekintal lebih. 100 sekintal lebih. Ya Onti, 100 sekintal lebih ya. 100 kan sekintal. 177. Ih, sekintal setengah. Lebih. Yang penting udah bisa kecil Onti ya, amin. Terus sekarang berapa timbangannya Onti? Berapa? Ibu Inul yang penting tetap semangat dan selalu sehat. Oh buat iya. Buat besar BCR ya. Nah, pound, pound bukan kilo. Bukan kilo, pound. Pound. Kalau di kilo berapa Onti? Kalau di kilo, per kilonya? Banyak kan? Pound. Sama kali. Kita kilo di dia pon. Iya, Onti ngirim-ngirim foto Nora di inbox itu cantik banget, ada anak kecil. Langsung banget cantik. Iya, sukses untuk Nora ya. Jadi ini suatu contoh kalau kita niat gak akan mengkhianati hasil. Kemauan di situ ada jalan. Iya. Niat yang baik itu gak akan mengingkari hasil gitu loh. Iya. Kemarin datang 80 kilo, sekarang 52. Wah, langsing banget. Dari Sebuci langsung pindah ke Kaibino. Lo 50 kan? Iya. Oh, iya. Hebat. Hebat banget bisa ngurangin 30 kilo. Perjuangannya hebat tuh mah. Apa? Gak pakai obat ya, diet doang, diet tuh. Alhamdulillah Onti, Bu
Ainul walaupun tua ya masih mau aja gitu diajak main, ya ayo main. Terus diajak teman senam ya Melu senam, diajak fitnessnya Melu fitness, pokoknya serba lah. Diajak ngomongin orang? Diajak ngomongin orang ya. Udah nggak mau sekarang nanti. Giliran orang ngomongin lu sekarang ya? Ah sekarang kebalik, giliran orang ngomongin aku. Eh mendingan diomongin kali. Abang Pijam mendingan diomongin, dosa kita habis tahu diambil dia tanpa kita sadari. Oh iya betul ya. Iya. Oh iya. Iya. Aku lebih senang diomongin orang. Jadi dia mengambil dosa-dosa aku. Dosa-dosa aku diambil dia. Iya lu udah ada apa-apa iya. Nah iya gitu. Aku lebih senang bantu-bantu peringankan dosa ya. Yonti. Cacar. Ada lu si Om dipijit. Iya benar. Benar Otino. Si Om lagi dipijit. Kata Onti anaknya sudah dipijit. Ya lagi dipijit. Saya ngiri katanya. Lagi dipijit Onti. Onti apa kabar? Inu lagi gosipin Onti. Sanut. Inu lagi digosipin. Salam ya buat Uncle Randall, Sarah. Cici. All North ya, welcome top ya. Makasih. Sama Nora. Sarah. Nora. Sarah. Sudah Sarah. Gipsy. Gipsy. Kita yang pilih lagi. Kita kembali ke laptop, kembali ke Mommy Inul. Balik ke orang-orang sawah. Saya ngiri. Kenapa tuh? Saya dipijit enak gitu loh. Kan sudah kan mehong mijit. Disana mijit, tenaga manusia tuh sekali bisa gopeng 20.000. Indonesia. Iya kalau 60 itu di refleksi iya, ya. Kalau di orang panggilan sekarang gopeng. Iya. Iya, di sana 20.000 gopeng. Semangat ya Onti menyambut Natal. Semoga Onti sehat selalu. Itu bantal kuning nggak pernah ketinggalan ya Om? Enggak. Itu bantal bukan sebarang bantal Onti. Itu bantal ada aji-ajiannya. Gitu, kalau udah deket pasti ngantuk. Ketuk namanya bantal ketuk. Deket ngantuk. Iya, bantal ketuk, deket ngantuk. Iya. Itu bantal ada aji-ajiannya, aji pangestu. Kalau aku namanya apa? Bantal apa? Kenek. Apa kenek? Ngeliat kenek. Cuma lagi deh. Ngeliat enek ya, kalau orang jangan dilihat. Wah. Kalau ketawa. Onti di sana menjelang Natal ya. Apakah bikin kue kayak nastar gitu ya? Bikin lah. Bikin, mau sama. Nah, itu lebaran, sama lah. Bikin nastar juga? Sama ya Onti, bikin nastar ya Onti. Oh, kuenya bukan nastar kali ini. Ada. Ada. Apa tuh? Ya, enak nasinya. Itu benar banget. Ya, opo tuh merah-merah. Opo tuh merah-merah. Bakaran. Buat lambun-lambun. Bikin rata saya gak sabar. Oh iya. Enak supaya waktu pertama kali oh, Pai itu pai. Kue mangkok ya? Kue Bali, pai Bali. Pai kayak kue Bali, pai Bali. Iya di mangkok kan? Pai. Pai Bali. Hebat Onti. Pai enak. Enak banget. Dia nggak bikin nastar. Kalau bikin nastar dia nggak sabar. Dia bikin pai. Hebat Onti, mantap painya.
apa? 2000. Ini Bang Bidadari, Bang. Bukan. Ini mah cinta biasa. Ini cinta luar biasa. Siapa lagi? Mbak Buci apa udah makan? Udah. Ditanya mana sih lo? Kamu udah mau titip lo? Onti, aku udah makan. Aku mau ini dulu ya, Onti ya, mau ke toilet. Mau BAB. Ya mau BAB dulu ya, Onti ya. Biasanya kalau aku habis makan gitu, Onti, BAB langsung. Coba nanya dong, kok aneh gitu? Iya. Makan masih beda. Iya. Onti, saya nanya nih. Saya kalau habis makan kok saya langsung BAB sih, Onti. Kenapa ya, Onti ya? Coba jelasin dong, Onti. Saya pengen tahu. Belum dijawab. Iya, Bang, kalau habis makan. Kalau Abang kan lain ya, Bang. Enggak ya, Bang, mah. Sama bener, mah, enggak ya. Nah, kalau aku. Berapa hari sekali? Oh, tuh. Kalau saya kok gitu sih, Bang. Udah 3 hari. Iya. 2 hari ya, iya, Onti, aku pengen nanya. Saya kalau habis makan, pasti saya mau ke toilet, mau BAB. Itu apa sih? Kenapakah sama saya gitu? Apakah normal apa tidak normal ya? Ya kan? Onti, kalau Ibu Ino 3 hari sekali pupnya, jadi itu normal enggak, Onti? Ya, tahu deh. Dulu mah saya dulu paling pup satu kali doang, Bang. Dulu. Sekarang kan? Iya. Saya udah normal lagi. Tiga hari dia baru ini ke. Kalau aku mangga mana belum, Bang. Nanti lagi ini kali ya, Bang. Dulu. Bentar, Bang. Aku nggak tahan. Editan gue ini mantep ya? Bisa enggak? Siapa? Jangan nyanyi gue biar tangan gue pecicil lah. Iyalah, apa aja bisa jadi pengantin, gue bisa. Nah, ketika jaman. Iya kan? Jadi bunga-bunga ya, gue bisa. Kok dia ngedownload aja, maksudnya. Kasihan amat sih. Kan dibilang nggak tau, mereka bisa aja dibanyain, nyir. Mereka nggak ngambil sibukan. Gue bikin aja bisa, dia bisa nggak ambil nih, nyinyir. Oh, yeah.
Yang langganan saya. Enak banget sotonya. Sotonya soto Madura nanti. Soto Madura Jawa Timur. Oh my god. Di sini semua pukul rata, ceban, 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 ceban. Kok kayaknya endang. Iya, nanti ini bukan endang lagi tapi endolita. Cukup ceban, 10.000. Ya murah, meriah, nggak bikin muntah, nggak pecicilan. Nggak, pecicilan lah, penghargaannya murah. Simpul aja, bolak-balik ya, pojoknya pecicilan. Soalnya saya kan teman kamu, Inul, saya nggak terima digituin kamunya. Ya, apa-apa, Bang, apa-apa. Saya udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh, sekarang udah mulai berani gitu loh. Soto kesukaan saya. Wah, ini soto ini soto Jawa Timur, soko Madura, nganggo koya. Koya ini wakeh, aduh, jeruk nipis. Soto Semarang favorit saya. Emang soto Semarang. Makanya, nanti soto Semarang beda kalau Surabaya, kalau Madura beda ya. Kalau soto Betawi, gue tahu ya kan, soto Betawi. Oh kan, soto Betawi itu beda sama Jawa Timur. Soto Bogor ada pimpin. Iya, soto Bogor, soto Betawi beda. Nah, ini soto. Hai, Piki. Ya, soto Semarang tuh sekoyo apa ya? Podo kan nah, karo Jawa Timur. Oti kali abang gak ada yang rawonan. Hah? Rawonan di Oti ada rawon kan? Hitam, luwak. Dia bikin kemarin. Oh iya. Dia masak bisa dia. Pagi Oti bisa rawon toh. Ini bisa. Bumbunya bumbunya dari bumbu beli jadi apa bambu dari bambu. Ada kan yang di kemasan bumbu bambu. Bumbu racikan. Iya. Tinggal tuang doang gitu loh. Udah. Soto Semarang pakai ayam sama kerang. Gue kerang. Soto gue kerang. Soto pakai ayam sama kerang, mangkoknya kecil pakai soun. Aduh enaknya. Kalau biar sudah banyak main namanya biar digoreng dadakan. Parahu bulat digoreng dadakan 500. Pakai bawang putih. Pakai bawang putih goreng, aduh enak banget. Aduh Tuhan. Bawang putih goreng enak kau. Terus saya kalau makan bisa 2 mangkok. Oti pokoknya nanti ke Surabaya pulang Indonesia harus ajak aku makan soto Semarang. Soto Bangkong. Pokoknya ya, Oti pulang ke Indonesia harus janji ngajak kita makan soto Semarang. Soalnya saya belum pernah makan soto pakai kerang. Hah? Bang, ya. Ini Oti ya sama kayak ini ya. Soto Surabaya Kupang. Sampai kerang tuh. Aku jadi lu yang mana? Wah,
pokoknya nanti mulai neng Indonesia mesti ngajak kita makan. Ngajak Bindul, aku, Babe, Om Caci mangan soto Semarang, ye. Waduh, soalnya nanti udah bikin kita penasaran nih. Ya nanti. Masa soto pakai kerang ya? Kayak ini kayak kupang ya, kupang yang di Surabaya nanti. Iya, soto Semarang itu lain, enggak blenek. Oh, ngono to. Neng. Neng lewat aja, Neng. Neng beli tahu, Neng ya. Lewat aja, Neng, kayak itu yang hanyut. Mantap, pokoknya beres. Saya traktir sampai gak bisa nafas. Oh, jangan dong. Nanti sakit. Ini nanti Ibu Inul kalau dia makannya macam-macam kenyangan, dia langsung uwe-uwe. Sakit. Sakit. Jadi itu makannya porsi kecil dia. I know her. Porsi kecil. Soalnya kalau dia makan kebanyakan atau makan berapa macam, berapa biji gitu yang lain-lain masakannya, dia langsung uwe-uwe gitu, langsung mual. Saya terakhir sampai gak bisa napas, cocok buat si Buci nih. Buci? Iya, roti Buci porsinya gede, banyak. Onti nanti kalau misalnya ke Indonesia, ngajak makan kita-kita aja. Jangan ngajak Buci. Kalau ngajak Buci, dijamin. Dijamin bangkrut. Ajak abang bohong, ngajak Yonti, abang mau main aja. Enggak, oh, belum tahu sih. Dia mah ngisi-ngisi nih orang juga bilang. Ngisi-ngisi nih. Samaan sama saya tuh, sama kayak Yonti. Oh. Kalau dia makan kebanyakan dia uwu juga pada. Iya. Nah, lupa semua kacau ini gimana mau nyanyi tadi aku jam loh. Ala yang mong tadi kecewa kemen kecewa maning. Kenapa ya ini babe ini lupa itu. Jangan kami terus selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Natal. Senang sekali. Dia bercinta lagi. Kini jelas sudah. Ku tahu semua. Tajuk. Semuanya lah. Dipermainkan sakitnya Bu Inu. Ayo luar biasa. Oh tiada terasa. Sabar tiada ya Bang. Tiada kusangka dan tiada aku duga. Mempermainkan aku. Sedih kusangka. Kawinannya si Inu mewah banget ya Bang ya. Ini apa itu? Siapa yang kawin itu siapa? Nanti aku akan jawab, lupa dulu ada lah. Oh, apa ya lupa? Lesti. Lesti. Yang YouTube itu cewek siapa? Belum ada. Ricis. Iya, Ricis. Oh, Ricis, ya. 3 hari 3 malam. Ini Ricis video langsung lab terus. Lab dari jam 2. Waktunya gampang ya? Wih, bukan banyak, sangat. Mas kawinnya Mas Lempen 100 gram. Mas Andrus, mas kawinnya itu apa uang itu berupa uang lagi 200 juga. Jauh-jauh putarnya 100 sekian. Bang, ada acara dansanya, betul acara. Acara realistis. Juga di mana?
yang pakainya gitu, tapi dia enggak pengantin yang enggak bagus. Tapi ada juga bukan pakai putih deh, pakainya aja kayak gitu. Dan pamnya. Iya. Juga pakai yang kaca tuh loh, Kak. Masker dong. Semuanya. Malah rezekinya enggak bakal apa. Iya benar. Bang Haji tahu ya, tetangga sendiri katanya. Tahu Bang Haji mah. Bang Haji El. Ini buat Haji bukan? Orang Madura. Orang Madura. Bukan, bukan Haji. Orang Madura. Apa sih lu? Ada 22 dibuatin nih bang ini orang percaya itu bukan sih bang banyak buat siapa? Sarapan lah ini gocengnya nih, tuh bang, itu bang apa itu? Besok jam berapa? Oh, sore kali ya? Apa ini terus kok? Sore kali ya, Bang? Survei besok sore. Iya, kan besok. Sore begini. Hah? Oh iya. Apa? Besok apa nih, Bin? Oh, iya. Sabtu kok segi minggu toh? Lu kalau paketnya jam paket. Janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan. Berbagasi asmara. Janganlah aku goda, tak sanggup ku menahan. Oh, sekarang bukan jengkel lagi, udah ego. Berbagasi asmara. Mimoy nonton apa tidur? Pernah dilamun duka karena hati tergoda oleh pana asmara. Pernah ku menderita karena dilamun duka karena hati tergoda oleh pana asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercura selalu kepadanya. Mami kau rusak lagi mami. Janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan. Berbagasi asmara. Kenangan jiwa yang haus dan ketentraman. Hati menjadi gelisah, tercura selalu kepadanya. Apa yang aku alami, janganlah sentuh. Buka be. Langsung, kalau ada orang. Iya, enggak ya? Ada no. Iya, gue buat langsung BB yang ambil ya. Langsung ambil. Langsung orang, dia aja masukkan langsung. Iya. Iya, sama dah.
Karena dilamun duka, karena hati tergoda oleh anak asmara. Nah, tambah bisa dibang. Asmara menggoda goda. Gak pakai itu, gak pakai waktu serem. Apa yang aku alami, jangan sampai kau kembali. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Mau tolong lakuin tiga ini, gua gak ada waktu ya, kita baik deh. Are you still with us? Hanya buat pikir saja.
yang dudutan ya. Onti biasa. Edit ya Nek. Kenceng. Aisil As, Teta Miner, Halo Mimoy, saya belum ngantuk. Cengungus, cengungus, buat ingus. Cengangas, cengut, cengenges. Foto dulu ya guys. Moi, foto moi. Boleh?